Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak guru ibu hebat, pada video ini saya akan membuat tugas kelima. Yang pertama, memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Yang kedua, memberikan like dan suka pada setiap video materi 5. Yang ketiga, membuat 4 halaman baru di Google Site dengan materi yang sesuai. Kita akan buka materi yang kelima. Ibu-ibu, anak. Selanjutnya, di sini saya sudah memberikan like dan subscribe. Untuk selanjutnya, saya akan membuka site yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menambahkan halaman baru. Ini sudah masuk halaman baru mengenai sifat-sifat enzim. Kemudian saya akan mulai memasukkan teks. Di sini saya juga sudah menyiapkan materinya. Akan kita copy. Ini seperti ini untuk halaman pertama yang sudah saya tambahkan. Selanjutnya saya juga akan menambahkan halaman berikutnya. Ini adalah halaman kedua yang saya tambahkan. Kemudian saya akan menyisipkan teks. Nah, ini materinya yang sudah saya siapkan. Akan upload gambar. Kita perbesar gambarnya. Dan saya akan menambahkan teks lagi. Untuk halaman kedua yang sudah saya tambahkan, kemudian saya akan menambahkan halaman berikutnya. Ini adalah halaman yang kita tambahkan, halaman ketiga.
Kemudian saya atur dulu. Tambahkan teks lagi. Kita tambahkan gambar, dan gambarnya kita perbesar. Kemudian kita
kita tambahkan teks lagi. Maka halaman ketiga sudah saya tambahkan. Selanjutnya saya akan menambahkan halaman yang keempat. Halaman keempat. Selanjutnya saya akan menyisipkan file dari Drive. Kita tambahkan ini untuk lembar kegiatan praktikumnya sudah ada. Nah, saya sudah menambahkan 4 halaman. Yang pertama mengenai sifat-sifat enzim, yang kedua mengenai mekanisme kerja enzim, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan yang keempat adalah praktikum. Selanjutnya kita akan mempublikasikannya. Kita akan klik publikasikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendapatkan salinan link. Demikianlah video saya yang kelima mengenai menambahkan 4 halaman baru pada site yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.